Pak, jadi sebagian pemain pulang karena libur, dia berapa hari Persib libur setelah? Iya. Trainingnya hari ini kita melakukan perjalanan, kemudian besok memang sudah schedule libur di termasuk di hari raya. Jadi kita mulai latihan lagi hari Senin sore ya, di Sijala. Berarti persiapan cuma 2 hari ya Pak menjelang iya, lawan menjelang pertandingan home lawan Borneo. 14. Dikasih PR enggak? Karena yang pasti kita hanya melakukan recovery dari sisi psikis. Kemudian kebetulan tentunya di hari raya akan memberikan sedikit refresh secara mental karena mereka pasti akan bertemu dengan keluarga. Jadi diharapkan ketika di hari Senin mulai latihan itu pemain betul-betul fresh dan siap melakukan latihan. Jadi liburan ini juga salah satu upaya dari pelatih untuk apa ya memperbaiki mental, mungkin ya lebih ke mental pemain juga Pak. Iya. Recovery. Salah satunya ya selain recovery. Kayak ini kan jadwalnya padat di sana, bisa dibilang main tensi gimana karena kan jarak pertandingannya dekat di satu zona. Iya. Ya kita memang tahu dari bulan Juni sama Agustus, terutama Agustus jadwalnya sangat banyak, tapi hal yang sangat merugikan buat kita itu ketika kalau misalnya salah satu tim ada yang ditunda seperti kemarin ya, dan itu tidak menguntungkan buat kita. Di salah satu sisi mungkin bisa lihat bagaimana Kalteng bisa menang lawan Arema dengan skor yang lumayan bagus misalnya gitu, dan itu bisa terjadi ketika Lamongan lawan kita. Tentunya bisa jadwal yang padat, ada salah satu tim yang ditunda, itu jelas akan sangat menguntungkan ya. Terus bagaimana cara menyikapi dengan jadwal padat seperti ini? Tentunya salah satunya adalah recovery selain rotasi, dan akan menjadi satu tugas yang lebih spesial lagi kalau misalnya ternyata hasilnya memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau evaluasi sendiri kemarin kan sedikit berapa hasil yang dari lawan Persela? Iya, kemarin memang sebelum lawan Persela sudah ada evaluasi baik dari sisi teknis maupun secara tim, termasuk hal yang paling penting adalah bagaimana cara mengembalikan kondisi psikis pemain. Tapi di sisi lain kita juga secara teknis dari si individu memberikan beberapa hal yang menjadi pertimbangan buat kita bagaimana bisa mengeksplor taktik kita supaya bisa berjalan dengan baik kemarin.